Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, sahabat rukia dan sahabat muslim dimanapun anda berada. Malam ini saya atau rumah rukia salam Banteng kembali kedatangan tamu-tamu minta di rukia karena menurut pengakuan yang bersangkutan dan keluarganya, ya mereka ini sudah berobat di banyak dokter, minum obat itu karena ada gangguan non medis. Bisa kita tanya, dia kena santet, kena doti, ya doti santet, dan itu sebelum ini sudah menikah, tapi menikahnya itu tidak lama berpisah lagi. Memang anak ini tidak akan dibuat bahagia sama siapapun. Ini salah satu tujuan santet-santet yang dikirim sama nenek. Tapi anak ini bagus ibadahnya, bagus amalannya. Saya tanya aku dulu. Kasih bangun dulu tubuhnya. Ngadep ke sini, Pak. Kasih bangun tubuhnya. Ya, jadi suara mau di sini si cewek. Berapa tahun mau kok? Sebelum menikah atau sudah menikah? Masih SMP. Oh, kamu diambil di mana lagi tadi? Mandar. Selayar Bantai Bulukumba. Oh my god. Mandar Selayar Bantai Bulukumba. Kalau dukun-dukun Mandar biasa mengundang jin atau menyuruh jin, bagaimana ritualnya tangannya? Sudah selesai itu? Berapa menit biasa dikerja? 1 jam. Pakai apa biasa? Di depan, di situ, di depannya itu bunga. Bunga apa lagi? Air. Air apa lagi? Jarum. Boneka. Tidak pakai apa tumbalnya? Tumbalnya itu kerbau. Oh, dendek. Sekarang kalau selayar bagaimana ritualnya, coba kayaknya. Coba. Sampai selesai coba gerakannya. Dia malam apa? Malam Jumat. Itu ritualnya apa? Apa saja disiapkan di situ di depannya? Kemenyang. Apa lagi? Itu saja. Tumbalnya apa? Kambing. Dendek. 20 juta min tuh, Kang. Sekarang kajangnya bagaimana modelnya tangan anuna? Begitu, Di. Malam apa biasa? Malam Jumat juga. Apa-apa di depannya biasa itu? Air. Apa lagi? Bunga. Apa lagi? Api. Apa lagi? Kepala apa itu? Kepala kambing. Untuk apa beda itu? Supaya lancar. Ada juga saya tadi dengar sebut Banteng. Kalau Banteng bagaimana modelnya? Coba. Yang Banteng ya, coba saya pencet kok itu. Bagaimana caranya? Coba. Begitu kalau Banteng ya. Malam apa biasa? Malam Kamis. Apa ritualnya? Apa-apa disiapkan? Kemenyang. Apa lagi? Jarum. Apa lagi? Kaci. Untuk apa itu kaci? Pembungkus. Supaya sasarannya bagaimana? Sasarannya ambil rambut. Ambil rambut. Itu mengambil rambut perempuan ini memang sudah ambil rambutnya nih? Waktu kapan? SMP. Siapa yang ngambil? Jatuh di sekolahnya. Tumbalnya waktu itu apa? Sapi. Bura-bura kok kak apa deh? Sapi. Sapi. Untuk apa sapi itu? Untuk keberhasilan. Harus begitu, memang harus sapi. Kalau telur ya tidak bisa.
Jadi mau kau masuk neraka ini semua. Tahu jadi gara-gara sapi kau mau masuk neraka. Ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Nabi itu mengorbankan sapinya pada perang Badar karena ingin masuk surga. Kamu menghabiskan sapimu karena ingin masuk neraka. Tidak jalan itu otakmu. Memang begitu pekerjaanmu. Sejak berapa tahun mau kerja begini? Yang bantai saya mau tanya, sudah berapa tahun? 20. Umurmu sekarang? 50. Jadi masih nak kerja ini perempuan? Tidak, Mito? Dulu, Jito? Tidak bisa keluar? Bohong-bohong kok kapan? Tidak bisa keluar. Kalau saya minta Allah saya keluar, masuk Islam, bisa keluar? Jangan mau, kan tidak napa kita mau kudukung itu toh. Masih biasa kau nak kirimi makanan kah? Oh. Anu dikirimi ku makanan. Tiap malam apa itu? Malam Jumat. Ku kira malam Kamis. Jumat makanannya, ritualnya? Kamis. Jalaram banji lagi. Jalaram banji lagi pitel. Dingin kau nak timpit celak. Tamu suka. Nah ganti tuh. Kalau orang diganti diri itu sombong, itu kecil di hadapan Tuhan. Kayak jangku sering jalan rambang ini namanya. Oh, apa tujuannya itu jalan rambang kah? Untuk apa? Apa? Jagoanna bantai. Apa? Jagoanna bantai. Jagoanna. Itu jalan rambang untuk apa? Untuk merusak. Jadi itu dibawa iya he. Itu tisu anu apa itu? Untuk apa itu tisu ya? Jamuk-jamuk ki. Dingin kok? Dingin. Kenapa dingin masuk di rumahku kah? Kenapa di rumahku kah? Dingin. Dingin? Tuh jengko. Tidak ada yang pernah dapat ku selama ini. Di tubuhnya ini tidak ada. Ada. Siapa itu? Dari Mesir. Di Rukia juga? Lama mi? Tapi tidak keluar kota itu? Tidak bisa. Jadi ini juga tidak bisa keluar? Mau mau aku bohong-bohong kau lagi, bohong. Satu mau dulu begini, saya minta kamu jangan keganggu ini pikirannya di, ya. Saya minta kamu kalau kau ganggu, ini rasakan ini he. Siapa Cipale? Mana selar? Kau panggil kiri dulu. Ayo nama takuni atibikumullahu jaminallah ala kulli syai'in qadir. Ayo nama takuni atibikumullahu jaminallah ala kulli syai'in qadir. Selayar. Kamu yang selayar ini? Iya. Enggak? Apa gele? Masih mau ganggu ini? Kamu yang bikin apa pikirannya supaya tidak mau anaknya? Jadi masih mau kok? Tidak mau kok masuk Islam? Kenapa lu dingin semua masuk di rumahku dong? Takut kok sama siapa? Sama Allah. Tuhanku sama Allah tatawa. Enggak ada Allah nu kau. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia untuk menyembah Allah. Kamu tahu itu? Jin dan manusia selalu dipasang-pasang di dalam Al-Quran. Jin dan manusia itu selalu berpasangan disebut dalam Al-Quran. Jin penciptaannya lain, manusia penciptaannya lain. Jin itu tidak nampak, manusia itu nampak. Itu bedanya. Tuh? Itu pasti. Nah, jin itu dari dua kata, huruf jin dan huruf nun. Jadi segala kata yang menggunakan huruf jin dan nun itu tidak nampak, seperti janin dalam perut. Jin dan nun. Makanya janin tidak nampak toh? Jannah, surga. Itu tidak nampak. Kamu tidak nampak. Dan ketika jin menampakkan dirinya, berarti dia punya masalah. Kami ini punya masalah karena kau tampakkan dirimu sama dukung. Makanya punya masalah.
sama tunji ada manusia itu kan nampak. Ketika manusia tidak mau menampakkan diri selalu di kamar, tidak mau ketemu orang, pasti ada masalah. Nah, kalau jin menampakkan dirinya sama manusia berarti punya masalah. Tapi kalau manusia tidak menampakkan dirinya, nah, itu bermasalah. Nah, berarti punya masalah itu. Wallahu allazi la ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir subhanallahi amma yushrikun wallahu al-khaliqul bari'u al-musawwiru lahu al-asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardhi wa huwa al-azizul hakim wa huwa al-azizul hakim wa huwa al-azizul hakim wa huwa al-azizul hakim engkau kala Musa majidtum min innallaha yutilu innallaha yutilu innallaha yutilu innallaha yutilu innallaha yutilu Innallah, saya betul. Innallah, saya betul. Innallah, saya betul. Innallah. Eh, jangan pelari. Jangan pelari. Saya keluar. Saya tambah lagi sabun ini. Sampai garam turunkan. Apa?